mengingatkan saya pada waktu itu ketika saya buat Shualism, how saya boleh kata desperate of me waktu itu nak keluar untuk jadi lebih lagi, untuk jadi lebih lagi, so that orang tengok siapa Ali Nur Azman waktu itu. So painting ni adalah dia reflect kepada symbolize kepada I punya desire untuk menjadi artist, not just orang kata ordinary artist but extraordinary artist. So this is me from inside lah, kan. I try to portray benda tu. So that's why nama dia Infernal Affair. Something something yang dalam diri saya ni, sama ada dia positif ataupun negatif ataupun benda-benda yang macam contoh orang cakap waktu tu, oh dia tak ada potential, dia tak ada ni kan, so dia biasa saja. So benda-benda tu create satu drive kan, jadikan saya Ali Nur Azman yang sekarang lah kan. So yeah, dia symbolize pada tu. And then not just benda ni, bukan saja dia, kalau tengok ada few banyak-banyak line. Ini juga sebenarnya adalah saya punya disiplin back to 20 years ago or maybe 25 years ago bila saya masih buat abstract. So ada banyak siri ni, cuma pada tahun 2012 tu saya decide untuk buat satu keping yang macam ni untuk celebrate apa yang saya buat 25 tahun yang dulu kan. Cuma beza dia artwork ni, kalau pertama kali kita tengok kita tidak perasan, tapi kalau kali kedua ketiga mungkin lama-lama orang akan perasan di dalamnya ada figura lah, ataupun kita kata portrait. It's actually my self portrait kan, betul-betul, tapi kena tengok betul-betul kan. So I try to portray myself like, okay, watch out, okay, I'm coming up kan. So because ini juga sebenarnya satu dorongan ataupun pada yang saya create lah, because saya berimpikan sebagai artis. Saya rasa macam tak best lah kalau saya jadi just ordinary artist. I want to be like macam artis-artis yang sebelum-sebelum ni, yang semua orang dengar, yang semua orang rujuk kan, yang kita tengok dalam auction house kan, yang kita tengok dalam history, Malaysian history, daripada zaman Dula Arif, Yong Mang Sen, Ibrahim Musim, Syed Ahmad Jamal, Latif Muhyiddin kan, sehingga pada yang terkini, yang contoh Amrul Omar, Anwar Rashid, kumpulan Matahati kan. So saya juga hendak menjadi macam tu. That's why mungkin perasaan saya tu saya fikir, oh lambat, mungkin bila saya akan dapat recognition ataupun siapa yang akan endorse saya kan. So because I tak mau tunggu sampai endorse, so I endorse myself. So that's why I come out with Ali Zemat Show, and saya create work ni kan, untuk memberitahu siapa saya sebenarnya kan. Belakang saya ni ada dua artwork. Ini tajuk dia Shark Song 2 kan. Bererti dia ada satu lagi siri yang namanya Shark Song lah kan. So yeah, and ini tajuk dia Infernal Affair. Okay. Kedua-dua artwork ni saya create dia tahun 2012, sewaktu solo saya ketiga yang tajuknya Alizm, okay, Alizm Art Show di Core Design Gallery. So waktu tu bila tengok balik work ni after I think 12 years, so work ni tahun 2012, so sekarang kita talking about
tahun 2024, ya. So sudah 12 tahun lah. So how's masa berlalu terlalu cepat. Saya rasa masih baru lagi work ni, tapi sudah berusia 12 tahun. So apabila tengok work ni, semasa saya cipta work ni lah, masa tu kita punya di Malaysia ni baru ada orang kata apa, masuknya dunia digital lah, dunia digital ni lah, ataupun internet, waktu tu sedang berkembang. So painting ni secara dia punya composition ni lah, kalau kita tengok ada nombor-nombor terbalik ni, sebenarnya dia merujuk pada budak ni sedang tengok waktu tu iPad lah. Apple baru buat keluar iPad, so yeah, dia facing iPad, so that's why audience tengok nombor-nombor ni terbalik lah, kan? So as a new generation budak ni, which is this is actually my first son waktu tu, kan? Oleh kerana kita beli iPad tu, so dia pun intulah tau, budak-budak kan, bila tengok so ada game ada apa, so dia inspired saya untuk cipta work ni lah, which is pada saya dia document time waktu tu, kan? So yeah, kita worried about budak-budak waktu tu kerana diorang terlalu into kita cakap pasal gadget lah, kan? So this is inilah cerita pasal artwork ni lah. Then kenapa saya namakan dia Sharp Songs, kan? Okay, because if you can see dia punya line ni, dia punya rhythm, saya andaikan macam satu movie Jaws, okay, dia punya music ni suspend, jeng 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 jeng, so dia ada muzik suspend, maksudnya ada sesuatu di belakang penciptaan internet ataupun gadget, kan, yang mengaut untung di atas apps ataupun software-software yang diorang cipta. Dan kita sebagai orang Malaysia, kan, saya lihat kita menjadi, kita consume benda tu, kita jadi consumer lah, kan. Which is sebenarnya dia reflect kepada Malaysia ni sebenarnya kita negara dunia ketiga. So kita memang akan diletakkan bahagian consumer. Kita akan consume semua barang-barang daripada luar apa semualah. So kita pengguna. Sama juga dengan waktu itu, walaupun kita rasa kita advance sebab kita guna teknologi, kan, tapi still kita consume, kita tidak mencipta. So di sini isu dia. Kenapa saya cipta work ni, kan? The idea of not to be orang kata apa, follow the trend, but be a trendsetter, kan? Trendsetter. So that's the main idea. And as an artist, I think itu antara peranan artis, untuk dia tidak mengikut trend, tapi dia mencipta trend. Sama juga seperti dia mencipta karya. So ini symbolize idea tu. Dan obviously kalau tengok dia punya feature, budak ni punya feature a bit like macam clown ni, so because that's my subject matter lah. Sebelum tu, masa saya punya first solo show, saya banyak introduce benda-benda yang yang berkait dengan entertainment ataupun entertainer ataupun performer. So obviously literally benda tu macam clown lah, but of course obvious I dah ubah dia punya cara lah. So so benda ni reflect isu pada tahun 2012 tu. But bila kita tengok balik tahun sekarang 2024, saya melihat function dia sudah berubah daripada fungsi ataupun purpose pada tahun 2012. So now this painting still relevant, and still now kita dalam tempoh yang orang kata apa, sudah berkembang daripada tahun 2012 tu, penggunaan gadget dan juga penggunaan internet. After kita tengok after MCO, kan, after pandemic, rata-rata not just a new generation tapi old timer, kan, orang yang berusia 70 tahun, 60,
sudah terpaksa menerima itu sebagai gaya hidup. Menggunakan contoh dia telefon kan, not just orang kata apa untuk telefon keluar masuk, tapi juga menggunakan telefon tu untuk melihat orang kata apa perkembangan terkini, isu-isu semasa, itu satu. Tapi ada benda yang lain daripada itu, entertainment contohnya dalam media sosial lah. So wujudnya benda-benda seperti like macam Twitter, Facebook kan, Instagram, and now ada Bigo, ada TikTok. So trend sekarang ni even orang-orang tu orang lama lah, mereka menggunakan TikTok kan untuk mengisi masa lapang lah, tengok macam-macam acara mahagama apa semua. Dan that's why painting ni saya rasa penting, sebab dulu orang tua ataupun parent cakap, oh tengok budak-budak sekarang ni into gadget. But now what happen, everybody memang nak tak nak kena menggunakan itu sebagai kita depend on this small gadget tu lah, handphone. Dia ada pro and cons, but that's it kan, itu pasal this artwork.